Hai semua, dalam video kali ini saya nak cuba satu jenis mi segera yang saya tidak pernah cuba ya, iaitu Maggi pedas gila berisa cheese berapi ya. Anda boleh nampak dekat situ ada cheese dekat situ ya. Mi seperti yang anda boleh nampak lah dan anda boleh suggest lah, Maggi pedas gila ni adalah mi segera yang berperisa pedas ya. So, dia ni mestilah agak pedas kan. Saya pernah cuba satu kali di mana perisa tu adalah perisa ayam bakar lah macam tu. Tapi saya pun tak suka sangat sebab saya tak gemar makan makanan yang terlalu pedas ya. Tapi dengan cheese ni mungkin saya akan makan sebab saya pun suka makanan pedas dengan cheese ya. Okey, mari kita tengok apa yang ada dekat packaging. Anda boleh nampak ya, dekat packaging tu pun dia sudah guna paper ataupun kertas. Dulu dia guna plastik tau, tapi sekarang dia guna kertas. Anda boleh nampak ya, dia kertas ya. Dekat sini pun dia, anda boleh nampak lah, bilas mangkuk dia adalah kertas. Dan cara penyediaan tu ada dekat situ ya. Dekat situ ada maklumat pengakanan lah dan juga lamuan dia dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dalam tu anda boleh nampak ya, memang ada sebut perisa keju, sos soya dan lapis lain. Tak tahu sedap ke tak. Okey, saya akan buka dulu. Rasanya ni pedas. Untuk saya ke tak? Bagi saya, saya mungkin rasa dia pedas lah. Dekat atas tu, anda pun boleh nampak ya, dia sebenarnya ada line yang anda perlu buka. Dan dia dekat belakang tu, dia pun ada satu tempat untuk nak buka, untuk nak tuang air lah jika perlu. Saya akan buka dulu untuk tunjuk apa yang ada dalam paket ini. Biar saya buka dulu ya. Kena buka lah sampai garisan dia untuk nak mudah nak tutup lah bila perlu. Cara penyediaan tu pun boleh katalah agak simple saja. Tuanglah air sampai isikan air mendidih, biarkan selama 3 minit dan tuangkan semua air kecuali lah tinggalkan 2 sudu air dan kau ratalah dengan seasoning tu. Dalam tu dia ada itu sebut perancah, paste perancah, tak tahulah apa. Aslinya ada sebut keju dan sebut perancah, grafu ni tersebut, anda boleh nampak ya. Dan juga ni, iaitu minyak pedas. Minyak pedas tu saya tak akan tunjuk lah. Saya akan tunjuk yang sebut perencah tu. Biar saya buka dulu. Wah, ini rasanya sebut cheese. Bagi saya bau dulu. Dia ada bau susu, sebut cheese ni. Dan ni pula merupakan sebut perencah dia lah. Biar saya buka dulu. Itu pun rasanya ada bau cheese kot. Rasanya dua benda ni adalah benda yang sama. Saya tak tahulah. Mungkin saya bertuah kot dapat dua. Tak tahulah. Tapi sebelum tu, mari kita masak mi segera. Okey, sebenarnya jika berdasarkan apa yang ada dekat itu pack ingredient lah. Dalam tu memang ada dua pack perancah. Pack perancah tu sama saja ya, perancah cheese ya. Dan sebenarnya 3 minit sudah berlepas masa saya sediakan air. Dan itulah, kena tuangkan air tu dekat pinggan ya.
dekat belakang tu sebenarnya dia ada satu bahagian yang anda boleh buka. Tak tahulah saya boleh buka ke tak. Dia ni agak ketat. Ataupun saya tuang je dekat depan. Lagi saya tuangkan dekat itu. Bagi saya tuangkan. Ayuh, panas, panas. Tapi dia cakap kena tinggalkan 2 mangkuk lah macam tu. Bagi saya cleaning sekejap. Okey, mi dia pun sudah siap dimasak. Saya akan tuangkan pek perencia dan juga pek minyak. Satu pek. Rasanya sebab tu dia kena tambah air. Sebab dia agak kering juga. Saya tambahkan air 2 sudu. Satu. Dua. Dan tambahlah satu lagi sudu. Okey, 3. Dan juga pek minyak pedas. Okey, saya akan tambahkan pek pedas, minyak pedas. Pek cili pedas ya. Rasa ni mesti pedas. Biar saya kacau dulu. Agak sukarlah nak kacau dekat depan kamera ni. Tapi bila saya kacau tu, dia ada tu lah macam tanya cheese punya. Biar saya kacau dulu. Kacau. Jika anda belum subscribe channel saya, kena subscribe juga tau. Dan jika anda sudah subscribe ni, kena tekan like untuk video saya tau. Okey, saya pun sudah kacaukan mi segera ni. Dia ni memang nampak macam itu sanyang punya mi segera. Tak tahu rasa dia sedap ke tak. Saya cuba dulu ya. Okey, cuba dulu. Mi segera ni memang agak pedas. Boleh katalah sangat-sangat pedas. Bagi saya lah sangat-sangat pedas. Jika anda merupakan orang yang gemar pedas, mungkin ini adalah sesuatu untuk anda. Tapi bagi saya, macam rasa keju pun dah tak dapat rasa dah. Saya tak tahu kenapa. Benda ni kan mi segera cheese. Tapi saya pun tak dapat rasa. Itu rasa cheese pun. Tak tahulah kenapa. Mungkin kena tambah cheese tu pun. Baru rasa dia agak sedap ya. Untuk mi segera inilah. Saya beli dekat 7E dengan harga RM5.90. Anda boleh dapatkan mi segera ini dengan harga yang jauh lebih murah lah. Dari kedai-kedai yang biasa ataupun supermarket ataupun Shopee.
agak sedap juga jika anda tahan pedas lah. Bagi saya tak suka makanan yang terlalu pedas. So ini adalah agak pedas lah bagi saya. Jika anda suka pedas, boleh cuba mi segera ini tau. Sedap. Tapi tak, bagi saya, saya dah tak dapat nak rasa cheese ke apa ke. Dia rasa pedas je. Okeylah, ini sahaja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh bagi like untuk video ini dan subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!